Untuk melepasi seorang pemain diambil oleh pemain dari Jepun ini, yaitu Yuta Suzuki. Satu antara menarik, tandukan dilakukan. Anton Alema berada di bahagian near post, cuba untuk mencarinya, namun menjaga gol. Toslango berada di depan. Gerakan yang berpunca dari tekanan yang diberikan oleh skuad muda ini hampir membuka tirai jaringan di stadium. Satu hantaran ke tengah. Penjaga gol sekali lagi melakukan kesilapan, namun menjejak. Alif Hudson Yuta dibuka untuk Joseph Kalanti. Baik sentuhan pertama Jack City. Baik di situ oleh Akil Fatih, tetapi Kuching City sudah pasti. Tapi peluang keemasan, satu lagi lambungan Yuta Suzuki. Larangan kedudukan onside, antara untuk Hudson Diaz yang sedudukannya sekarang ini. Dari pengesahan pada gol tersebut yang diberikan sebagai gol sendiri oleh Joseph Kalanti. Maya mencaringkan gol untuk Kuching City berhadapan dengan Selangor 2. Larian di sebelah kiri oleh Salaman dan namun Taeyong lebih membuat keputusan untuk melaju larian solo yang berjaya di kesatuan oleh kanan Kuching City. Yuta Suzuki, hantaran baik. Hudson Diaz, sentuhan pertama agak terlalu jauh. Wandi Zakaria. Sekali lagi Hudson Diaz ialah destinasi pertama bola tersebut. Nampaknya terlepas sekali ini. Di bahagian sayap kiri ada peluang untuk Joseph Kalanti. Ramislai cuba untuk mendapatkan larian Yuta Suzuki. Masih lagi dalam permainan berhadapan dengan Izul Arham. Giant jauh dari Manas Rai. Dapatkan larian oleh Fazrul Faris. Tapi sudah pun dipersalahkan. Jatuhan di mana sekarang?